Hey sob, dapat bocoran nih bahwa Suzuki akan segera memasukkan mobil kerennya ini pada awal 2023. Tentu saja di antara teman-teman semua yang pada pengin Suzuki memasukkan mobil-mobil kerennya, nah terjawab sudah sob. Akhirnya, karena Suzuki SX4 yang sudah discontinue akan digantikan dengan mobil ini. Mobil yang desainnya keren banget sob, karena dia berbagi platform dengan Toyota atau Toyota Highlander. Bayangkan kerennya kayak apa? Dan lebih menyenangkan lagi bahwa mobil ini akan segera masuk ke Indonesia di kuartal pertama tahun 2023. Kabar baik bukan? Intro. Di dulu selalu keren sob. Mungkin ini adalah salah satu masterpiece-nya dari Suzuki. Di antara semua list mobil Suzuki yang ya begitulah, tahu sendiri kan. Nah, sekarang muncullah penerus dari Grand Vitara yang bisa dibilang yang kali ini perlu dilirik sob. Mari kita obok-obok. Gimana mobil ini? Tapi sebelum kemarin kita bahas Toyota Highlander. Nah, ini adalah mobil yang sama sob. Kali ini Suzuki memakai mobil berbasis Toyota, sama dengan Suzuki Landy yang memakai Toyota Foxy. Desain dari Grand Vitara ini memiliki bentuk tampilan depan yang tampak modern, sporty, dan memiliki beberapa elemen desain khas Suzuki. Terdapat grill kristal akrilik dengan hiasan krom pada bagian luarnya. Hiasan krom ini tampak menyatu dengan logo Suzuki di tengah. Lampu utama pada Grand Vitara ditempatkan pada bagian bumper dengan teknologi LED projector. Pada bagian bumper juga ditempatkan grill trapesium dengan motif desain honeycomb. Pada sisi bawah ditambahkan aksen silver yang juga berfungsi sebagai skid plate sob. Asli sih, ini Suzuki menjadi lebih nyaman dilihat daripada Suzuki produk-produk dari India. Beralih ke samping, Grand Vitara memiliki tarikan garis bodi yang cukup kuat. Tidak melandai, tapi juga tidak terlalu mengotak. Mobil ini terlihat maco dengan lengkungan roda berbentuk persegi. Sangat pas sebagai SUV modern perkotaan. Nah, berbeda dengan Toyota Highlander sob, belum terlihat adanya opsi yang menggunakan warna eksterior two-tone dengan atap hitam pada Grand Vitara ini. Mobil ini juga dilengkapi dengan velg dual tone berukuran 17 inch, dan di bawah spion kanan dan kirinya terdapat emblem bertuliskan hybrid sebagai identitas bahwa mobil ini adalah bermesin hybrid. Lanjut ke bagian belakang, terdapat lampu split LED dan juga sentuhan krom pada bagian pintu bagasi. Lampu mundur dan lampu sein Grand Vitara ditempatkan pada bagian bumper belakang. Interior, Grand Vitara menawarkan kabin yang terlihat premium, sama dengan kembarannya sob. Pabrikan telah menggunakan tema dual tone coklat dan hitam untuk kabin yang menambahkan kesan premium. Ini benar-benar sama dengan milik Toyota. Pemilihan cover jok pun sudah menggunakan kulit dan juga joknya sudah berventilasi di depan. Ada bahan soft touch di dashboard dan trim pintu. Pada bagian dashboard, terdapat sistem hiburan berupa layar sentuh yang terletak di atas kisi-kisi AC mobil. Grand Vitara hadir dengan cluster instrumen full digital sob, dan juga sudah dilengkapi dengan fitur mobil yang terkonek. Fitur-fitur standarnya juga sudah ada pada mobil ini, mulai dari setir dengan tombol multifungsi, tilt dan teleskopik, head-up display, cruise control, wireless port charging, ambient light, dan lain sebagainya. Nah, untuk fitur selengkapnya, mobil ini sudah memiliki panoramic sunroof sob, layar infotainment 9 inch dengan Apple CarPlay dan Android Auto, Suzuki Connect dengan 40 fitur yang terhubung, kamera 360 degrees, 6 airbag, electronic stability program, hill hold assist, hill descent control, sistem pemantauan tekanan ban, ABS, EBD, dan juga rem cakram belakang.
Mesin Maruti Suzuki Grand Vitara menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder naturally aspirated dengan teknologi hybrid ringan yang bisa mengeluarkan tenaga sampai 103 PS dan juga 137 Nm. Sedangkan untuk pilihan kedua adalah mesin 3 silinder 1500 cc dengan teknologi hybrid yang kuat, dengan teknologi hybrid yang lebih solid. Ini adalah mesin dari Toyota Hyryder yang bisa mengeluarkan tenaga sampai 116 PS dan juga torsinya 122 Nm. Untuk mesin 4 silindernya, diklaim efisiensi bahan bakarnya adalah 1 banding 21 km sok. Sedangkan untuk mesin 3 silinder, 1 liternya bisa untuk mencapai 27,97 km. Mobil sekarang irit-irit banget ya. Nah, untuk transmisi, disediakan dalam manual 5 percepatan atau automatic 6 percepatan dengan optional pedal shift. Dan yang keren sob, mobil ini sudah menggunakan konfigurasi all-wheel drive, Suzuki all-grip dengan mode drive auto, sport, snow, dan juga lock. Selain itu, juga ada pilihan ACVT dengan penggerak roda depan yang ditawarkan dengan versi hybrid termasuk EV, Eco, Power, dan Normal. Gokil. Nah, untuk harga, versi terendahnya adalah 178 jutaan sob. Dan versi RS-nya harganya 299 jutaan. Wow, ini dia memang murah ya. Masuk Indo, berapa ya kira-kira? Kalau menurut Mimin, estimasi termurahnya ada di angka 300 jutaan sampai 500 jutaan. Banyak media yang sudah mention Suzuki untuk mempertanyakan akankah dimasukkan ke Indonesia sob. Kita tunggu jawabannya.